Ini sudah mau mengkilap ini hasilnya. Sebentar lagi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Khairul Afifin. Kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara polishing mesin untuk marmer. Dan saya bersama rekan saya Mas Febi dan yang satunya Mas Hasan. Saya menggunakan mesin poles merek Minu Ternan. Ini sangat lama sekali, tetapi kualitasnya masih bagus. Dan nanti saya akan memberikan perbedaan antara yang belum dipoles sama yang sudah. Ikuti terus di channel saya dan jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga ikon loncengnya. Oke guys, langsung saja kita menuju ke tutorial. Oke, kali ini akan diperagakan sama Mas Febi. Saya akan tanya-tanya, bagaimana Mas caranya? Pertama kita siapkan pad, yang pad putih. Ini sudah kotor soalnya habis saya pakai yang sebelah sini. Yang kedua, ini steel wool. Steel woolnya bisa ukuran 1, ukuran 0, atau ukuran 0,5. Ini saya pakai yang ukuran 1. Perbedaannya apa Mas ini Mas? Perbedaannya yaitu antara kalau yang satu itu untuk mengupas jamur-jamur yang ada di marmer. Yang kalau yang 0 itu untuk finishing. Oh, iya. Kalau yang 0,5 itu di tengah-tengahnya antara itu. Oh iya. Langsung gimana Mas caranya Mas? Caranya steel wool-nya. Ya. Dipasangkan ke pad. Padnya yang warna putih. Ditata yang rupa, yang itu kita pakai chemical, ini namanya Terranova. Oh iya. Selanjutnya Mas? Kemudian pasangkan pad putih beserta steel wool ke pad holder. Dari atas ke bawah dilakukan secara berulang-ulang supaya sampai bisa jadi mulai. Ini sudah mau mengkilap ini
hasilnya sebentar lagi selesai, dan nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana, apakah marmer mengkilap. Ini sudah nampak mengkilap. Ini sudah selesai. Kita lihat. Lantai sangat mengkilap sekali. Berkat Terranova sama mesin polesnya, marmer menjadi sangat mengkilap. Ini proses sudah selesai, Mas ya? Iya, proses sudah selesai. Oh ya. Perbedaannya sangat jauh sekali, guys. Ini mengkilap sekali. Sama ini yang belum. Ini agak kusam. Dan yang ini mengkilap sekali. Oke guys, demikian tutorial cara poles marmer menggunakan mesin poles ini. Jangan lupa saya ingatkan kembali, diklik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya. Terima kasih. Demikian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.